Tanggal 12 Desember 1992, gempa dengan magnitudo dengan skala yang besar mengguncang Laut Flores. Dan tsunami kemudian terjadi begitu cepat, menyebabkan bencana yang begitu besar di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tsunami Flores tahun 1992 termasuk satu yang terkuat selain tsunami Aceh pada tahun 2004. Pulau Babi adalah potret salah satu daerah yang terparah, dan dampaknya mengakibatkan warga di pulau tersebut harus dipindahkan. Kawasan Nangahale ini adalah salah satu yang menjadi kawasan tempat pindahnya warga Pulau Babi. Monumen tsunami di Sika ini menunjukkan daerah ini di masa lalu pernah mengalami musibah bencana tsunami. Monumen ini juga menjadi ikon kota Maumere. Ikon Kabupaten Sika juga ada di sebuah bukit yang terletak di Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, yang disebut Bukit Desa Nilo. Kawasan ini ramai dikunjungi sebagai objek wisata rohani bagi umat Katolik, karena di puncaknya terdapat sebuah patung Bunda Maria yang berdiri dengan diameter 28 meter. Patung Bunda Maria di Bukit Nilo didirikan oleh Ordo Pasionis bersama Bupati Sika pada tahun 2005. Peninggalan zaman Portugis juga terlihat pada beberapa bangunan bersejarah. Di antaranya gereja tua yang terletak di Sika Natar dan dibangun pada zaman Belanda oleh Pastor Johannes Engbers S.Y. pada tahun 1896 sampai 1899. Kabupaten Sika dan Kota Maumere di NTT ini punya banyak kisah menarik dan sejarah unik. Selain pemandangan gunung, pantai, laut, bahkan budayanya. Pulau Kojadoi di Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kojadoi atau Nusa Kenari ini adalah salah satu pulau mungil yang indah dan eksotis berada di Teluk Maumere, Kabupaten Sika. Ada sesuatu yang unik untuk dikunjungi di Pulau Kojadoi, yaitu jembatan batu sepanjang 800 meter di tengah laut. Jembatan batu itu menghubungkan akses dari Pulau Kojadoi menuju pulau besar yang berada persis di depan Pulau Kojadoi. Kabupaten Sika adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Sika adalah Maumere. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2017 berjumlah 317.292 jiwa dengan kepadatan 183,20. Jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebanyak 62 desa atau sebesar 42,17% dari 147 desa di Sika. Di Sika, desa sangat tertinggal ada 22, tertinggal ada 40, berkembang sebanyak 82, serta desa maju ada 3 desa. Ini data yang dikeluarkan pemerintah pusat pada 2018 melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Pendidikan di semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, tetap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sika. Jumlah siswa sekolah menengah atas dan kejuruan terus meningkat, dan keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga terus bertambah. Bahkan masyarakatnya bersemangat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Keterbatasan kondisi tidak mengurungkan keinginan mereka untuk meraih pendidikan tinggi. Melalui UT, masyarakat Sika dapat akses ke perguruan tinggi. Terkait dengan keberadaan Universitas Terbuka di Kabupaten Sika, kami merasakan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Sika dan masyarakat, terutama yang sementara menikmati pendidikan lulusan SMA, para ASN, dan juga guru-guru yang sudah banyak mengikuti, mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka dan sudah banyak menghasilkan lulusan dari Universitas Terbuka. Kabupaten Sika merupakan wilayah kepulauan dengan 18 pulau, baik yang didiami maupun tidak, di mana pulau terbesar adalah Pulau Besar. Juga terdiri atas beberapa pulau sedang dan kecil, yaitu Pulau Babi atau Bater, Pangabatang, Pulau Kambing, Pemana Besar, Damhila, Permaan, Besar, Palue, dan Sukun. Dari 18 pulau yang tersebar di Kabupaten Sika, sebanyak 9 pulau merupakan pulau berpenghuni, dan 9 pulau lainnya tidak berpenghuni. Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara.
Provinsi ini beribu kota di Kupang dan memiliki 22 kabupaten kota. Ragam penduduk dan bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh masyarakat NTT sesuai dengan daerah masing-masing. NTT, sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, berkembang dengan pesat seiring perkembangan teknologi saat ini. Pemanfaatan berbagai perangkat TIK dalam berbagai aktivitas warganya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan untuk mendapatkan akses ke jenjang pendidikan tinggi bagi masyarakat di kota maupun desa di seluruh wilayahnya. Sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Terbuka sudah dimanfaatkan oleh masyarakat NTT pada umumnya, seperti halnya di Kabupaten Sika. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten kota. Adapun ragam penduduk dan bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sesuai dengan daerah masing-masing. Pada saat ini, jumlah mahasiswa yang ada di UPBJJ Kupang lebih dari 14.000 mahasiswa. Dan UPBJJ Kupang telah melaksanakan sosialisasi dan promosi ke beberapa kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Sika. Universitas Terbuka dapat menjangkau yang tak terjangkau, mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sika dan di wilayah 3T. Penyelenggaraan PTTJJ mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses perguruan tinggi tanpa ada batasan jarak dan waktu. Terima kasih atas dukungan Universitas Terbuka untuk bantuannya telah menyelenggarakan pendidikan dan perguruan tinggi, di mana telah membantu anggota-anggota kepolisian yang berdinas di Polres Sika ini, sehingga kepolisian Republik Indonesia terbantu dalam menyediakan tenaga-tenaga kerja profesional berkompeten dengan gelar strata 1, di mana dengan sistem pelajaran yang out of campus telah sangat membantu sekali bagi anggota-anggota kami yang diperlukan di lapangan melayani masyarakat, tapi tetap dapat belajar dan menempuh ilmu pendidikan sehingga mencapai gelar sarjana 1. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk terselenggaranya seluruh kegiatan telah berlangsung. Kerjasama dengan berbagai pihak meliputi tempat tutorial. Di sini kita punya kerjasama dengan Universitas Terbuka. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk kerjasama dengan UT karena semangatnya kita masyarakat di Kabupaten Sika ini itu sangat tinggi. Satu karena semangat, yang kedua karena masyarakat di sini tidak bisa dari segi ekonomi tidak bisa untuk keluar di luar, sehingga mereka memilih UT. Nah, kenapa memilih UT? Karena di UT itu sudah menyiapkan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sehingga saya di sini sebagai pengurus, saya bekerja sama dengan UT untuk memudahkan, memfasilitasi masyarakat di Sika untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Pokjar membantu UT Kupang dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di wilayah Kabupaten Sika. Di antaranya melakukan rekrutmen mahasiswa dengan cara melakukan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru dalam pertemuan langsung dengan guru dan siswa sekolah-sekolah. Pokjar memberikan fasilitas dengan menyediakan jaringan internet atau wifi sebagai sekretariat dalam membantu calon mahasiswa, mahasiswa baru atau lama, dan masyarakat umum untuk konsultasi terkait perkuliahan di UT kepada pengurus. Pokjar juga memberikan pelayanan untuk berbagai keperluan mahasiswa. Membantu UT NTT mendistribusikan bahan ajar kepada mahasiswa dan pendistribusian LIP atau lembar informasi pembayaran, pendistribusian KTPU atau kartu tanda peserta ujian, membagikan SK yudisium dan lain-lain. Dengan adanya Universitas Terbuka yang masuk di Kabupaten Sika, semua harapan itu dapat terwujud. Saya dapat membagi waktu saya untuk belajar dan tidak mengganggu kewajiban saya sebagai anggota kepolisian. Sukses untuk Universitas Terbuka. Horo!
Mahasiswa UT di Kabupaten Sika berasal dari berbagai kecamatan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka dengan semangat yang tinggi dan mandiri, mampu untuk mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Perkembangan teknologi saat ini dapat mendukung masyarakat Kabupaten Sika untuk meraih cita-citanya melalui UT. Dalam bertugas, ia selalu meluangkan waktu untuk belajar. Saya bersyukur bisa kuliah di Universitas Terbuka. Di situ ada disiapkan tugas untuk kita mengerjakan secara online. Sehingga waktu saya walaupun banyak kerja di luar, namun saya bisa mengerjakannya lewat handphone. Mengapa saya memilih kuliah di Universitas Terbuka ini? Karena tidak mengganggu waktu saya untuk bekerja dan bercengkram bersama keluarga dan teman-teman. Kebetulan di daerah kami sangat sulit untuk mengakses internet. Siang ini saya akan ke Pokjar Madawat untuk mengikuti tutorial tatap muka. Mereka adalah satu dari sekian banyak generasi saat ini yang tinggal, bekerja, dan sulit untuk menjangkau pendidikan tinggi. Tetapi mereka pantang menyerah. Keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi begitu kuat. Keberadaan UT lah yang membuat masyarakat Sika dapat akses ke perguruan tinggi. Mahasiswa UT pada dasarnya adalah pembelajar mandiri. Mereka dapat membuat, merencanakan jadwal kuliahnya yang dilakukan di rumahnya atau di lingkungan di mana ia beraktivitas. Saya seorang mahasiswa program studi S1 Universitas Terbuka Pokjar Madawat. Beruntung saya di Universitas Terbuka bisa belajar di mana saja. Kalau saya memerlukan internet, saya buka di rumah atau di sekretariat Pokjar Madawat atau bisa di mana saja, Panggawang UT. UPBJJ UT Kupang menyelenggarakan upacara penyerahan ijazah atau UPI. Ini menegaskan bahwa UT juga bisa memberi ruang bagi masyarakat yang ingin belajar, bagi siapapun masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan haknya untuk belajar ke pendidikan yang lebih tinggi. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan martabat bangsa Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas.